Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Oke, kemarin kita udah reaction Ahmad Asfar melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat-sangat indah. Jadi hari ini aku akan reaction lagi soal Ahmad. Dia lagi berdua sama ayahnya di atas panggung, sepertinya sedang sahut menyahut soal Al-Quran. Jadi aku tidak sabar ingin melihat interaksi antara anak dan ayah ini di atas panggung. Apakah interaksi anak dan ayah ini bisa memukau para dewan juri? Dan aku juga baru tahu guys, ternyata keluarga dari Ahmad ini ternyata semuanya Kori gitu. Kedua orang tuanya Kori internasional. Masya Allah banget. Pantas lah kan anaknya juga Masya Allah banget gitu, fasih membaca Al-Quran, iramanya, tajwidnya, wih, Masya Allah banget sih. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidintiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الله لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ أصحاب الميمنة
Tidak bisa berkata-kata guys, masya Allah banget, Allahu Akbar. Orang tuanya aja juga bagus banget ngajinya, masya Allah. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya itu. Sampai semua dewan jurinya aja takjub, bangga, kagum sama interaksi antara anak dan ayah ini guys. Tinggi banget loh suara si Ahmad tadi guys. Meskipun suaranya melengking tapi itu sangat-sangat indah, sangat-sangat merdu. Umur 11 tahun ya, 11 tahun tapi dia udah Allahu Akbar, udah banyak menginspirasi orang-orang. Semoga dengan tayangan ini bisa mengajarkan kita untuk semangat, untuk belajar, untuk memahami, untuk mendalami Al-Quran secara dalam. Aku yakin pasti juga banyak yang merasa malu karena ngajinya belum bagus, tajwidnya belum bagus gitu. Terutama aku sendiri ya guys, aku sendiri merasakan perubahan yang luar biasa setelah mereaction video dari Ahmad ini. Semoga kalian juga begitu dan kita bisa sama-sama mengalami perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Oke, kayaknya cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat puasa guys.